Senin sore, beberapa orang ini langsung ditarik mundur dari antrean oleh petugas kepolisian dan banser. Mereka dianggap menerobos antrean sehingga menimbulkan emosi ratusan pengantri lainnya. Lebih dari 5.000 warga dari beberapa daerah, Semarang dan sekitarnya, mengantre berjam-jam demi mendapat setengah kilogram daging di Masjid Kauman Semarang. Bahkan, anak-anak balita terlihat tertidur di gendong ibunya yang mengantre daging. Sejumlah pengantri mengaku sudah mengantre selama 4 jam untuk mendapat pembagian daging yang diadakan 1 tahun sekali di Masjid Kauman Semarang ini. Beberapa di antaranya sudah mendapat 3 bungkus daging dari beberapa lokasi pembagian dan rencananya akan dimasak di rumah. Setiap tahun di sini? Iya. Berapa dapatnya berapa? Ya, satu bungkus. Berapa? Bungkus ini yang berapa? Ya, setengah kilang. Terakhir loh. Ini udah kemana aja nih, Bu? Ya, udah sini aja. Baru ke sini. Sampai perutnya lapar nih loh. Bu, dapatnya berapa, Bu? Apa? Dapat berapa ini? Nggak tahu, paling 1 kilo, apa setengah kilo. Ya. Buat apa, Bu? Apa? Buat apa? Ya, biar makan, Mas. Dimakan di rumah? Ya, dimasak. Keluarga, ya. Ada berapa lokasi, Pak? Bu? Oh, sudah dapat 3, Pak. Sementara itu, panitia kurban Muhammad Agus mengatakan, tahun ini pihak Masjid Kauman menerima sumbangan 54 ekor kambing dan 14 ekor sapi. Puluhan hewan kurban dipotong menjadi lebih dari 5.000 bungkus kepada warga. Sementara mengantisipasi adanya warga yang nakal meminta daging berulang-ulang, pihak panitia menandai penerima daging dengan tinta. Ini tahun ini berapa ekor, Pak? Untuk hewan kurban berupa kambing itu 54 ekor. Untuk sapi kurbannya sekitar 14 ekor. Rencananya akan dibagikan berapa bungkus, Pak? Apa? Berapa bungkus untuk dibagikan, Pak? Ya, atas 5.000 ya. Hingga sore hari, pengantre daging kurban ini terus bertambah. Petugas sempat kewalahan mengatur antrean lantaran para pengantre terus berusaha masuk ke dalam area masjid. Saputra Mediatama, Semarang.